Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Andika Putra dari kelas B NIM 2021-61017, mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah, program studi PGSD pada Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran membaca dan menulis permulaan di SD kelas 1, tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan di pagi hari, pembelajaran ke-1 dengan materinya Bahasa Indonesia. Membaca dan menulis permulaan di dalam video ini, saya menggunakan metode EJA. Pembelajarannya adalah menulis imajinatif, teknik pancingan kata kunci. Yuk, kita mulai saja. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Siapa yang sudah siap belajar? Siap semua? Mantap. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan di pagi hari, pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Kemudian dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Kemudian siswa mampu mengeja huruf dengan 2-3 suku kata. Siswa mampu membaca dengan benar menggunakan metode eja. Nah, anak-anak, sekarang dibuka buku tematiknya halaman 2. Di sana ada gambar, kalian perhatikan. Kapan suasana seperti itu biasa kita lihat? Iya, betul, di pagi hari. Apa ciri khas keadaan di pagi hari? Iya, udaranya sejuk. Ayam berkokok, ada matahari terbit, burung berkicauan, dan masih banyak lagi. Lalu kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di pagi hari? Iya, bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur atau berdoa terlebih dahulu, kemudian langsung sholat yang beragama muslim. Kemudian olahraga pagi, kemudian mandi, kemudian sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Iya. Lalu kalian lihat di halaman 3 ada bacaan. Coba simak cerita berikut ini.
Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Inilah ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Perhatikan huruf-hurufnya, lalu bacalah. Bangun. Mari kita eja. Bangun. B-A-B-A N-U-N-G-U-N. Bangun. Bangun. Kemudian tidur. T-I-D-U-D-U-R. Tidur. Iya. Kemudian berdoa. B-E-B-R. D-O-D-O-A. Berdoa. Iya. Kemudian matahari. M-A-M-A. T-A-T. H-A-H. R-I-R-I. Matahari. Kemudian terbit. T-E-T-R. B-I-B-T. Terbit. Iya. Kemudian ayam. A Y A Y A ya M. Ayam. Kemudian berkokok. B E B R K O K K O K K. Berkokok. Kemudian mandi. M A M A N D I D. Mandi. Mandi. Kemudian sarapan. S A S A R A R A P A P A N. Sarapan. Kemudian sekolah. S E S K O K L A L A H. Sekolah. Iya. Mari kita lanjut. Kata-kata itu berhubungan dengan keadaan dan kegiatan di pagi hari. Sekarang lihatlah kata-kata di bawah ini. Ada beberapa huruf yang hilang. Tentukan huruf yang tepat pada kata berikut ini. Contoh. Titik-titik Y, titik-titik M, A, yam. Iya, kata-katanya, kata yang hilang itu A dan A. Mari kita belajar menemukan kosakata yang hilang. Siap anak-anak? Siap. Yang pertama B titik titik N. G titik titik N. Apa yang hilang? Iya, bangun. Kata A dan U. Iya, tepat. Kemudian S A R titik titik P titik titik N. Kata apa yang hilang? Iya, A, A dan A. Jadi katanya sarapan.
Kemudian B E R K titik titik K titik titik K. Kata apa yaitu? Ia berkokok. Kata yang hilang adalah O dan O. Kemudian M A titik 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 I. Ia mandi tepat sekali. Selanjutnya T I titik titik U titik titik. Apa itu? Ia tidur. Kemudian T E titik titik B I titik titik. Apa itu? Ia terbit. Kemudian titik titik E R titik titik O A. Berdoa tepat sekali, pintar sekali anak-anak. Kemudian yang terakhir S E titik titik O L A titik titik. Apa itu anak-anak? Iya, sekolah. Bagus sekali anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mari kita rapikan bukunya, siap-siap. Sebelumnya, masih ingatkah anak-anak apa saja yang kalian pelajari hari ini? Iya, hari ini kita belajar tentang kosakata kegiatan di pagi hari. Contoh kosakatanya tentang kegiatan di pagi hari apa saja itu anak-anak? Bangun, tidur, berdoa, matahari, terbit, ayam, berkokok, mandi, sarapan, sekolah. Iya. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan bukan? Tentunya pastinya menyenangkan. Kita dapat mengetahui suasana di pagi hari. Baik anak-anak, Bapak mau tanya, siapa yang belum paham atau masih belum paham? Paham semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, siap-siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.